Jenderal Kausing, terimalah hormat kami. Cepat, buka palang. Beri jalan. Tuan Wang, kelihatannya Ranubaya sudah tidak kuat lagi. Bagaimana kalau kita berhenti sebentar? Orang itu. Tuan Chen, jangan gegabah dengan tawanan itu. Lebih baik kau minta pendapat pada Tuan Meng Chi. Tuan Meng, di depan sana ada sebuah kedai. Wang Chao, periksa kedai itu. Baik. Silakan, Tuan. Hei, siapkan arak untuk Tuan Meng. Cepat. Baik, Tuan. Itu arak yang terbaik, Tuan. Ranubaya, kau ingin minum? Rasakan, Tuan. Ayo, jalan. Berhenti. Berani sekali kamu mengaku sebagai Raja Pedang. Oh, saya bukan Raja Pedang, Tuan. Raja itu nama marga saya. Ranubaya, coba kau lihat. Bagaimana menurutmu pedang ini? Besinya kurang bagus. Karena pemanasannya tidak terlalu lama. Oh, jadi kurang panas. Boleh, saya coba. Katanya kamu ahli pedang. Tapi ternyata tidak bisa mengukur panasnya pedang itu. Ada orang. Ada tamu yang datang. Langkah kakinya ringan. Dia bukan orang sembarangan. Ayo. Kakak Kausing. Adik lo. Adik Mei. Mari, silakan. Baik, kalian tunggu di sini.
Cukup lama kita tidak bertemu. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja, bukan? Kami baik-baik saja, Kak Kau. Kami senang sekali karena kakak kau sudi mengunjungi kami di sini. Saya kira kakak kau sudah lupa pada kami berdua, sebab sudah jadi orang kepercayaan Kaisar. Mesin, jangan berkata begitu. Kakak kau sekarang bukan orang biasa, tapi sudah menjadi seorang panglima. Tentunya sangat sibuk dengan tugas negara dan berbakti pada Kaisar. Melaksanakan tugas negara adalah kewajibanku. Tapi aku tidak pernah melupakan kalian, apalagi tempat ini. Tempat di mana dulu bertahun-tahun digembleng oleh guru. Dan bagaimana kabarnya guru kita saat ini? Beliau sudah mengasingkan diri. Sekarang beliau menyepi di kuil, menjauhi dunia ramai. Kalau tidak penting sekali, kami tidak boleh kesana. Kerajaan Suwarna Bumi yang terletak di Laut Selatan sering diganggu oleh negeri Sepo. Karena itu, Raja Suwarna Bumi telah memohon kepada Kaisar untuk melindungi negerinya. Mungkin dalam waktu dekat ini, aku akan ditugaskan ke Laut Selatan. Kedatanganku ke sini untuk pamit pada kalian. Dalam buku perjalanan ke selatan, tercatat bahwa kerajaan Tumapan dan Sipu adalah kerajaan terbesar setelah Arab. Dan rakyatnya pandai bermain silat. Saya sangat tertarik dan ingin sekali ke sana untuk mencari pengalaman dan memperdalam ilmu. Kakak kau, kami sudah mempelajari bahasa mereka. Tapi kalau kami pergi, bagaimana dengan ayah? Jangan khawatir. Aku bisa menggaji orang untuk mengurusnya. Adik Lo, tolong sampaikan juga bahwa aku minta doa restu dari beliau dalam mengemban tugas negara, melakukan perjalanan ke selatan. Wah. Pedangmu bagus sekali, adik Lo. Kakak Lo telah membelinya dari seorang pembuat pedang. Saking sayangnya, saya tidak boleh menyentuhnya, Kak. Pedang ini hanya pedang biasa, bukan pedang pusaka. Ilmu pedang adik Lo sangat tinggi. Dengan memiliki pedang ini, adik Lo bisa menjadi pendekar pedang yang terpandang. Jaga ini baik-baik. Pedang ini terlalu keras. Kurang lentur, kakak kau. Katanya di negeri Sipu ada seorang pembuat pedang yang sangat terkenal. Saya ingin pergi ke sana. Oh, hari sudah sore. Aku harus segera kembali ke istana. Sampai jumpa. Selamat jalan, kakak Sampai kau. Sampai jumpa. Tadi Tuan Sipi datang, beliau mengajak kakak berburu. Katanya beliau tidak ada kesibukan. Karena jenuh, beliau menyuruh anak buahnya bertanding gulat. Permainan itu tidak akan berhenti kalau tidak ada yang tewas. Tuan Jenpi ingin bertemu. Jenpi, cepat sekali dia kembali. Suruh masuk. Silakan masuk, Tuan Chen. Salam sejahtera dan panjang umur serta bahagia selalu bagi Panglima. Jenderal Chen Pi, silakan duduk. Terima kasih. Jenderal Chen, tugas ke Laut Selatan, bagaimana hasilnya? Raja Sepo tidak mau tunduk pada kita, Panglima. Bahkan berani menghina Kaisar. Sudah lapor Kaisar. Besok kami akan menghadap Kaisar. Aku cemas. Kaisar tentu akan murka. Penyerbuan ke negeri Sepo tidak terhindarkan lagi. Bagaimana sebenarnya orang Sepo itu? Kabarnya mereka pandai silat dan menggunakan racun. Panglima,
Tuan Mengci telah membawa seorang tawanan dari negeri Sepo. Sekarang ada di kamar tahanan. Apakah perlu saya bawa kemari? Apakah dia bangsawan? Bukan. Dia rakyat biasa. Menghadapi rakyat biasa, mengapa harus menggunakan senjata? Panglima, tawanan itu menghina Tuan Mengci. Katanya dia seorang ahli pembuat pedang pusaka yang hebat. Coba, kalian sabetkan golok kalian ke batu ini. Kalau memang bajanya bagus, maka golok kalian tidak akan rusak. Baja buruk. Kita diketawakan orang Jawa itu. Suruh dia buktikan bahwa senjatanya lebih baik dari milik kita. Orang tua, kau harus buktikan bahwa senjatamu lebih baik dari yang kami miliki. Pedang Tuan Mengci dan Tuan Wang Chao patah. Dibabat oleh pedang orang itu yang bentuknya seperti ular. Ya, ya. Saya pernah mendengarnya. Nama senjata itu keris. Sangat tajam dan berbisa. Tuan Mengci menahan orang itu dengan maksud tertentu. Dia bukan hanya tertarik pada kerisnya. Maksudmu, dia punya niat lain? Saya tidak berani membuat praduga. Hormat kepada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia sehat selalu dan panjang umur. Harap berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Mengci menghadap Yang Mulia. Kamu telah gagal melaksanakan tugas negara di wilayah selatan, Mengci. Yang Mulia, Raja Sepu tidak mau menerima uluran tangan Yang Mulia untuk diajak bekerja sama. Bahkan sebaliknya, melakukan penghinaan dan hamba disiksa. Perbuatan Raja Sepu tidak bisa dimaafkan karena meremehkan Yang Mulia. Mohon ampun Yang Mulia atas ketidakmampuan hamba. Kau Sing. Sipi. Bayu Ertu. Raja Sepo sangat sombong. Aku perintahkan kalian untuk menyerang negeri Sepo. Yang Mulia, berdasarkan dari laporan Tuan Mengci, nampaknya untuk menaklukkan negeri Sepo, kita harus mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Paling tidak harus menyiapkan ribuan kapal perang dan puluhan ribu pasukan. Sebab kita akan melakukan perang yang sangat besar dan lama. Bagaimana, Sipi?
Pendapat hamba yang mulia, untuk menyerbu negeri Sepo yang kecil, tidak usah menyiapkan ribuan prajurit. Tapi beri hamba 200 orang prajurit pilihan. Pasti hamba akan membawa kemenangan. Untuk yang mulia. Mengci, apa kau masih punya muka untuk mengabdi? Hamba mohon ampun atas ketidakmampuan hamba menjalankan tugas negara. Tapi, hamba telah berhasil menawan seorang ahli pembuat pedang dari negeri Sepo untuk hamba persembahkan kepada yang mulia. Tawanan? Bawa orang itu kemari. Salam taksim hamba, Gusti Prabu. Yang mulia, berdasarkan laporan Jenderal Chenpi, orang tua itu bukanlah orang sembarangan, tetapi seorang ahli pembuat pedang pusaka yang sakti. Pedang Mengci dan Wang Chao patah berkeping-keping, dibabat oleh kerisnya. Yang mulia, dia bisa kita manfaatkan. Mengci, benarkah yang dikatakan Kao Xing? Benar, Yang Mulia. Karena itu hamba menawan dia, agar keahliannya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Hei, orang tua. Kau kuberi waktu 1 minggu, jika pedang buatanmu dapat mematahkan pedangku. Kau akan kuampuni. Tetapi jika gagal, kepalamu akan kupenggal. Kalau kau tidak bisa membuat pedang, negerimu akan kuserbu. Seluruh pembuat pedang di negerimu akan ditawan dan dibawa kemari. Kao Xing. Hamba yang mulia. Urus tawanan itu. Laksanakan. Kakak Long, kakak masih ingat tempat ini? Aku tidak pernah melupakan kenangan manis di sini. Tempat ini indah sekali. Iya, masih seperti dulu ya, Kak? Kurasa tidak akan pernah berubah. Kak? Pagoda itu masih berdiri dengan kokoh? Iya, sekokoh cinta kita dan abadi. Tebing itu indah sekali ya, Kak? Iya. Aku bangga. Guru kita pernah menjadi tokoh nomor 1 di dunia persilatan. Tapi aku tidak pernah mengerti mengapa guru mengasingkan diri di tempat terpencil seperti ini. Karena telah tua, ayah perlu ketenangan untuk mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Iya, kau benar. Kalau sudah bosan malang melintang di dunia persilatan, kita juga akan mengundurkan diri di sini, menyepi seperti guru. Iya, lalu kita mendidik murid-murid untuk menjadi pendekar muda pembela kebenaran, iya kan? Iya, tapi aku sangsi. Apa mungkin kau akan kerasan tinggal di tempat terpencil seperti ini, Mesin? Ayah? Guru? Kak Kao Xing akan mengemban tugas ke selatan. Dia kirim salam untuk ayah. Dan mohon restu dari ayah. Iya, Guru. Kakak seperguruanmu itu sudah kuanggap seperti anak sendiri. Seperti kamu, Mesin. Aku juga bangga dia telah menjadi orang yang terpandang. Bahkan menjadi orang penting kepercayaan Kaisar. Untuknya aku selalu berdoa. Mudah-mudahan dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk kejayaan bangsa dan negara. Oh,
Kini seluruh daerah telah dipersatukan. Tentunya membuat Kaisar senang. Tapi di bawah pengaruh para cendekiawan, Kaisar pernah melakukan pembaharuan politik dengan suku Han. Beliau telah melupakan urusan pedang dan panah. Bertahun-tahun bertempur, menumpahkan darah kesatria. Sudah saatnya kita istirahat. Raja Sipu menghina kita dan meremehkan kita. Bagaimana perasaanmu sebagai seorang panglima? Aku tidak punya masalah. Hidupku tenteram. Panglima sekarang jarang berperang. Kaisar memikirkan para cendekiawan. Kalau begini terus, bagaimana nasib kita yang hanya bisa menunggang kuda? Paling-paling, kita akan menjadi penggembala domba di padang rumput. Apalagi kalau sampai Kaisar dibohongi oleh Pak Tua ahli pembuat pedang pusaka itu. Bisa-bisa Kaisar akan membatalkan penyerangan ke negeri Seibu. Ya, kalau sudah tak terpakai lagi, paling kita cuma jadi penggembala domba. Lalu apa yang Tuan inginkan? Hei, berhenti. Baik, Tuan. Saya akan menggagalkan orang tua itu membuat pedang agar Kaisar marah dan memerintahkan Tuan meratakan negeri Sepo. Negeri Sepo adalah negeri yang makmur dan rakyatnya patuh. Di sana Tuan akan menjadi Kaisar baru dan mendirikan sebuah negeri baru seperti Nippon. Saya akan mengorbankan jiwa saya untuk membantu Panglima menangani masalah ini. Otakmu kotor. Pengawal, seret orang ini keluar. Baik, ayo. Panglima, ternyata Tuan tidak mempunyai keberanian. Panglima, apa? Apa kau tidak ingin jadi Kaisar? Ha? Pendekar Lau, surat dari Panglima. Terima kasih. Permisi. Iya. Kakak kau memanggil kita. Kita akan dikenalkan dengan ahli pembuat pedang dari negeri Sipu. Iya. Iya.
Kenapa masih belum bekerja? Kamu tidak takut pada ancaman Kaisar? Hei, bangun. Jika pedang sudah dibuat, tentu rahasia akan terungkap. Jika alam masih dilanda banjir darah, kapan tiba saatnya damai? Puluhan ribu rakyat jelata akan sangat menderita. Di dunia persilatan, akan timbul malapetaka pembunuhan. Aku tidak mau menjadi biang keladinya. Patua, perintah Kaisar tidak bisa tidak harus dipatuhi. Tapi jika kau berhasil membuat pedang pusaka yang paling dahsyat, aku yakin Kaisar akan berubah pikiran. Dan kau akan bebas dari malapetaka. Betul. Apa yang Tuhan katakan? Kau sendiri mendengar perintahnya pada waktu itu. Kalau dalam waktu 7 hari, kau tidak berhasil membuat pedang pusaka yang hebat, Kaisar akan menyerbu negerimu dan menangkap semua ahli pedang. Sekarang semuanya terserah padamu. Tuan, tolong persiapkan peralatan yang saya butuhkan. Maksud saya mengundang adik berdua ke kota raja. Sebetulnya ingin memperkenalkan seorang ahli pembuat pedang dari Tumapan. Ada di mana dia sekarang? Lalu bagaimana ahli pedang dari Tumapan itu sampai ke negeri ini, Kak? Dia tahanan yang ditawan Tuan Mengci ketika diutus ke Tumapan. Orang itu nampak arif, walau ia ahli silat, tapi tidak suka membunuh sesama. Sama sekali tidak kusangka. Sepo, negara kecil tapi mempunyai orang yang mengerti makna hidup yang tinggi dan sama sekali tidak gentar pada ancaman maut. Ranubaya namanya. Ia bukan orang sembarangan. Konon ia memiliki ilmu pembuatan pedang yang sudah langka. Adik Lo sudah lama berkecimpung di bidang pembuatan pedang. Mungkin kau adalah ahli langka pada dinasti Yuan yang dapat membuat pedang. Jadi... Kakak kau, dalam mimpi pun, kakak Lo sudah ingin memiliki pedang pusaka yang tiada tandingannya. Karena saya merasa kurang pengetahuan di bidang itu, maka saya mengundang adik Lo kemari untuk membantu saya. Sejarah pembuatan pedang di Tiongkok secara turun-temurun. Tapi sayang, ramuan pembuatannya tidak ada yang mewarisinya. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang Sipu pandai membuat pedang. Apakah kita dapat segera menemui orang itu? Tua, kau tentu lelah. Sengaja aku membelikan untukmu 2 guci arak yang enak.
Terima kasih. Patua, mereka adalah adik seperguruan saya. Namanya Losi San dan Meisin. Ranubaya. Adik seperguruan saya ini seorang ahli pembuat pedang. Dan kehebatan ilmu pedangnya sulit untuk ditandingi. Kakak kau terlalu memuji. Justru saya mohon bimbingan dari Pak Tua. Saya harap agar Pak Tua bisa bekerja sama dengan adik saya ini. Tuan Kausing, tolong saya disiapkan satu keranjang tulang iga sapi jantan. Dan satu bongkah emas, serta satu bongkah perak putih. Kemudian dua karung arang, dan satu karung tiara. Baik, Pak Tua. Akan saya penuhi. Maaf, kami telah mengganggu Pak Tua. Kami akan datang lagi besok. Saya akan menunggu kedatangan Tuan.